sampai hampir 200% dari tahun lalu. Karena memang selama ini kan kita enggak banyak belum paham ya, bahwa karpet itu bisa dicuci dengan cepat, stres. Karena kita paparkan teman-teman ke marketing, alhamdulillah profitnya hampir 200% teman-teman. Jenis-jenis karpet atau ambal apa yang di banyak mas beli ini? Kalau tahun ini memang agak lebih berbeda ya dari tahun sebelumnya, mungkin karena ada model yang terbaru namanya ambal Malaysia. Ambal Malaysia ini memang gampang-gampang sulit yang punya ngerjainnya. Salah ngerjain, wah bisa bau ya. Tapi ini yang paling banyak memang ambal Malaysia tahun ini. Dan hampir 80% ambal Malaysia. Kalau jasa hitungnya per meter ini. Hitungnya per meter 17,5 per meter. 17,5 per meter.